Pontianak adalah kota di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Salah satunya dikenal juga dengan kota 1000 warung kopi. Aktivitas bercengkrama di warung kopi sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Pontianak. Kota Pontianak seakan-akan hidup 24 jam dengan sektor jasa dan perdagangan melalui produk ekonomi kreatif, yaitu salah satunya dengan banyaknya warung kopi yang ada di kota Pontianak. Seiring berjalannya waktu, masyarakat berlomba-lomba dalam adu ide dan kreativitas sebagai bentuk cinta masyarakat kepada Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Saya, Indah Ramadhani, finalis Miss Global Indonesia 2020.